Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, setelah mengeluarkan awan panas guguran, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengeluarkan guguran lava pada 8 Januari 2018. Petambang pasir di aliran Sungai Semeru diminta untuk waspada terhadap potensi banjir lahar hujan. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur secara visual terlihat jelas tanpa ada awan sedikit pun. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini mengeluarkan asap putih yang berasal dari guguran lava yang keluar dari bukaan kawah arah tenggara. Posisi guguran lava terlihat jelas sudah berada di kaki Gunung Semeru atau berjarak sekitar 2 hingga 3 km dari puncak Mahameru. Guguran lava ini berpotensi memicu banjir lahar hujan dan dapat mengancam keselamatan para penambang pasir yang melakukan aktivitas di sejumlah aliran sungai Gunung Semeru. Di atas kabut, jadi itu tanda-tanda mau banjir. Mau banjir ya? Iya. Jadi kalau seperti itu penambang sudah berhenti? Pak? Sudah berhenti, langsung pulang semua. Pulang semua, Pak. Iya. Takut ya? Takut. Pak, sebenarnya di sini bahaya nggak untuk aliran lahar? Sebetulnya memang kalau sungai ini bahaya sebetulnya. Bahaya ya? Iya. Teman ya, sudah paham ya? Sudah paham. Berdasarkan data sismik dari pos pengamatan, Gunung Semeru telah mengeluarkan 43 kali letusan, 12 guguran, 25 kali hembusan, dan 4 kali gempa vulkanik. Kondisi ini membuat status Gunung Semeru masih bertahan pada level 2 atau waspada. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.